Halo, assalamualaikum. Ketemu kembali dengan aku Widya Arema. Sore hari ini aku mau masak tahu sama jamur. Yuk, ikuti terus videoku, guys. Biar tahu bagaimana caranya masak tahu sama jamur. Bahan-bahannya yaitu tahu putih sama jamur. Bumbunya bawang, bawang putih, brambang, kaldu ayam, gula, sama garam. Nanti kasih hoyau. Hoyau ini kecap apa tuh namanya, saus tiram. Tahunya kita iris menurut selera, lalu kita goreng setengah matang ya guys. Ini tahu yang udah aku goreng biar cepat prosesnya. Terus langsung saja kita panasin air untuk merebus jamur. Jamurnya dicucoi, direbus sebentar atau dialupi ya. Kita keprek, lalu kita cincang. Lalu kita masukkan pada air yang mendidih. Airnya sudah mendidih. Jamurnya kita tiriskan ya guys, sebentar saja. Karena jamur itu cepat masak, cepat matang, nggak usah terlalu lama untuk merebusnya. Kita panaskan minyak. Thank you.
kalau minyaknya sudah panas, bawang putihnya sama jahenya kita goreng. Tahu yang sudah digoreng kita masukkan. Kita kasih air ya guys, biar nggak gosong. Terus sambalnya kita masukkan. Terus kita buatin. Ini tuh terbuat dari kecap manis, kecap asin sedikit, tepung maizena, garam dan gula. Kasih goyang ya. Sudah matang, daun kerambang yang sudah kita rangsang kita masukkan. Ini guys, silakan dicoba. Mudah, simple, tapi enak. Bahannya pun sederhana. Udah ya, sekian dulu videoku. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam ucapanku, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe videoku ya guys. Salam satu jiwa.
Salam Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu simbahku, Kes. Sudah teriak-teriak minta makan.